Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua warga tutor yang hebat dalam grup Nak Jadi Tutor Berjaya 2020. So alhamdulillah tuan-puan, grup ni dah lebih 3,000, nak masuk 3,200. Teruskan share tuan-puan, walaupun tak ada button share, boleh screenshot share dekat luar sana supaya ramai tutor yang di luar sana dapat manfaat. Saya minta maaf lambat sedikit sebab hari ni kita ada dua live serentak tuan-puan, 9:30 juga dekat sebelah luar, yang mana Cikgu Azri, one of the tutor, share berkaitan dengan misconception in physics. So focus on academic lah. Terima kasih Cikgu Badara Mias, Cikgu Atik Hariri, orang hebat semua ni. Sunajo, selamat pagi Cikgu. Assalamualaikum coach, morning. Cikgu Premi dari Kuantan, hai. Cikgu Nur Aimuni, Cikgu Umum, coach, terima kasih. Assalamualaikum coach, salam. Hai coach, hai. Kita ada Dr. Ayuni sekali. Alright. So tuan-tuan, hari ni saya nak share berkaitan dengan apa cabaran ramai tutor di luar sana yang terus menjadikan mereka stuck dalam kerjaya mereka dalam bidang tutoring. Kalau saya buka topik ni, memang banyaklah isu-isu cabarannya tuan-tuan. Betul lah, banyak cabaran yang ramailah. Kalau untuk tutor sendiri, dia ada cabaran dia tersendiri. Kalau untuk owner pusat tuition, owner home tuition kan, so dia ada cabaran mereka tersendiri, betul? Saya percaya tuan-puan, saya selalu ingatkan diri saya ataupun saya nak remind semua untuk selalu ingatkan diri kita. Setiap kali kita bangun pagi tuan-puan, cuba kita tanya apa yang kita buat sekarang tuan-puan. Maksudnya kat mana kita sekarang, kita di level mana sekarang, and then kita nak ke mana sebenarnya. Cuba tanya dua soalan ni hari ini ataupun lepas ni setiap hari bangun. Cuba kita tanya kat mana level kita sekarang. Kalau kita sebagai tutor sukses, kat mana stage tutor kita sekarang ni, and then lepas ni kita nak ke mana. Ajuat Rali. Alright Cikgu Ajuat, apa khabar? Kat mana tu? Alright. So kita baru je nak mula. Tuan-puan, bila kita bercakap berkaitan dengan staff, macam saya beritahu tak, yang pertama kita tanya dulu dengan tersangkut eh. Cikgu Amir HT, terima kasih HT Amir sebab join. Alright, Cikgu Ajuat tengah tersangkut. Tersangkut kat mana ni? Tersangkut kat mana tu Cikgu Ajuat? Stuck kat ni. Alright. So saya di mana, saya di rumah, insyaAllah terbaiklah. Terima kasih Cikgu Ika. Alright. So tahniah tuan-puan, terima kasih sebab sudi join untuk live hari ini. So saya start kat mamak. Boleh setiap main, tak ada masalah. Alright. So tuan-puan, yang pertama sekali tanya soalan ni setiap hari, setiap saat, kat mana kita punya level sekarang, and then ke mana kita nak pergi sebenarnya. Sebab bila saya tanya ramai tutor juga, mereka, satu, mereka tak tahu stage mereka sekarang, betul? So stage saya sekarang kat mana, saya berada di level yang mana, betul? Saya faham ramai kalau isu personal tutor, kalau mungkin dengan pusat tuition ke ataupun dengan mana-mana company dan sebagainya, ada company yang dah setkan jenis, betul? Ada company yang belum. Okey, kita tak nak yang dah set tu, tak nak. Okey. Sekarang ni kita yang cuba tanya, kita ada tak setkan untuk diri kita jenis ke mana kita nak pergi sebenarnya? Last kali tu kita kat mana? Alright tuan-puan. Ini biasa orang sebut berkaitan dengan BY dan sebagainya. Saya tak ke situ sebab mungkin dia agak berat dan sebagainya. Tapi tuan-puan, at least kita tahu status kita sekarang kat mana. Ada orang tuan-puan
dia dah bekerja lain and then dia nak jadi part time tutor sampai bila-bila, betul? Bila kita tanya kenapa, kadang-kadang dia punya income part time tutor tu kan lagi tinggi daripada pekerjaan yang dia sekarang. Orang tempat, tapi dia masih ragu-ragu kenapa tak nak jadi full time tutor dan sebagainya. Okey. Cik Rika, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ada Cikgu Hasriza, terima kasih Cikgu. Cikgu Zai sebab join. Orang tempat, tanya soalan ni yang pertama sebelum saya masuk topik hari ini berkaitan dengan cabaran. Alright. And then memang kebanyakan daripada kita akan ada cabaran yang berbeza, tapi ini cabaran yang biasa, tuan-tuan. Cabaran yang biasa. Okey. So, bila tanya dua soalan ni, tuan-tuan, kat mana stage saya sekarang and then ke mana saya nak pergi, dia akan masuk poin yang pertama saya nak share hari ini. Cabaran yang pertama, kita tak payah ceritalah tuan-tuan, external punya cabaran dan sebagainya. Cabaran yang pertama adalah diri sendiri. Tuan-tuan, percaya ataupun tak, diri sendiri merupakan cabaran yang paling utama ataupun mindset dan sebagainya. Sebab benda ni kalau tak jelas, cabaran luar tu kecil je tuan-tuan. Cabaran luar tu dia akan jadi macam, of course kita akan tahu setiap cabaran tu akan selesai. So kenapa kita nak kita nak ke situ? Okey. So take note yang pertama tuan-tuan, cabaran yang pertama, ada orang tanya, kenapa tak tulis, Gosh? Alright, saya punya style, saya tak nak nampak macam skema ada whiteboard dan sebagainya lah. Saya nak lebih kepada santai je dengan tuan-tuan. Sebab tu kalau perasan, kalau macam untuk slot menulis, kita ada bersama dengan Coach Muhammad Noor. Kita ada bersama dengan biasa, Coach Isa pun ada biasa menulis. Sebab mereka suka menulis, tuan-tuan. Alright, so saya nak santai-santai borak je dengan tuan-tuan. Boleh eh? Alright, so Nurul Nabiah Razali, terima kasih sebab join. Petang ni pun Cikgu Nabiah akan live di CMN Academy Melaka. Macam biasa, fantastic max, tuan-tuan. Okay. Terus, cabaran yang pertama, tuan-tuan, iaitu diri sendiri. So, kenapa saya sebut diri sendiri? Sebab apa? Biasa, tuan-tuan, kita tak jadi real player dalam bidang kita ni, any bidang dan sebagainya, sebab kita tak confident. Kita tak yakin yang kita punya. Ramai tak orang cakap, saya cikgu tuition je. Betul, tuan-tuan, eh? Ataupun saya home tutor je. Kita tak yakin pun, tuan-tuan, dengan kita punya kerjaya ni. Maksudnya, kita tak setuju cabaran diri sendiri. Saya beri assignment kepada 20 tutor untuk buat simple posting FB, hanya 5 orang saja buat. Okay, ini mereka tak cukup kuat. Betul, sir. Betul, HDMA. Saya sangat setuju. Ini kita panggil one of the lah, Pareto Law, kan. Pareto Law ni, tuan-tuan, kalau kita macam 80%, 80-90, tuan-tuan nanti boleh google lah Pareto Law. Yang mana macam HTML bagi tahu lah, kita bagi dekat 20 orang tutor, yang buat cuma 5. Kalau HTML pergi lagi 5 orang tu untuk buat next assignment, simple task, mungkin akan lagi kurang jadi 3. And then bila pergi lagi next stage, bagi mungkin assignment yang mungkin sedikit berat ke, macam nak buat modul ke, nak buat seminar ke, nak macam tutor mengajar tutor ke, dia akan jadi seorang pula. Itu normal. Sebab apa? HTML dah tekankan tu, keinginan mereka tak cukup kuat. Saya sangat setuju. HTML memang tak kuat. Ramai kita yang nak berjaya, tuan-tuan, nak jadi macam-macam. Saya nak jadi macam Cikgu Ajwa. Saya nak jadi macam HTML. Dah macam, dah ada modul, dah buat seminar, bengkel dengan ibu bapa dan sebagainya. Tapi bila suruh buat small task, bila suruh lalu proses, tak nak. Saya nak berjaya je. Ramai yang nakkan benda ini, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka ni, tuan-tuan, kalau jenis tutor macam ni ataupun pendidik yang macam ni, biasa dia akan enjoy the result. Dia bukan enjoy the process, tuan-tuan. Kalau macam, kenapa ada orang walaupun macam benda tu susah, dia nak buat juga? Sebab apa? Sebab proses susah tu yang menjadikan dia strong, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Setiap, kalaulah dalam kita punya bidang ni tak ada cabaran dan sebagainya, agak-agak kita boleh growth lah, tuan-tuan. Growth mindset ni dia akan naik sebab jadi macam ni lah, benih ni, tuan-tuan. Benih kalau kita tanam, benih, any benih lah, contohnya benih apa anak? Tak kisahlah benih apa-apa pun. Kita tanam dalam tanah kan? Dah lah dia duduk dalam tanah tu, kena himpit dengan tanah dan sebagainya kan, tuan-tuan. So dia memang struggle, memang cukup struggle untuk dia berkembang, untuk dia jadi macam nak naik pucuk dan sebagainya. Dah jadi pucuk kecil kan, tak adalah besar lagi kan. Dah jadi pucuk tu
struggle lagi tu empat, nak nak cari cahaya, lepas tu nanti kena kait dengan binatang lah dan sebagainya kan. Okey, bila dah jadi besar sikit, okey apa pula cabaran dia? Maksudnya tuan-puan, every process tu memang ada cabaran. Sama juga dengan tutor tuan-puan. Kita kadang-kadang kita tengok HTML yang sekarang, kita tengok siapa lagi kat sini? Cikgu Ajuat, Cikgu Biha yang sekarang. Macam Cikgu Ajuat sekarang, Cikgu Biha sekarang sekolah dah panggil, dah start panggil. Tapi pernah tak tanya Cikgu Nabiha sebelum ni? Kita tak tanya tuan-puan. Ramai orang nak tengok kejayaan Cikgu Nabiha contoh. Kejayaan Ustazah Wahidah hari ni. Tapi ramai orang dia tak nak kan. Alright. Sebab apa tuan-tuan, saya teringat kata-kata Cik Ma. Ramai orang dia terinspirasi dengan kisah kejayaan saya, betul? Tapi tuan-tuan, tapi kalau saya diberi peluang untuk menulis kisah kegagalan saya, of course benda ni lagi banyak cabaran seorang tutor Cikgu Nabiha. Yang pertama diri sendiri. Alright. Ya, ini batch kedua. Batch pertama dah stage 2. Hanya tinggal 9 orang saja. Itu pun makin perik. Tapi yang tinggal ni yang berkualiti. Yes, of course HTML. Saya sangat setuju. Sebab apa tuan-tuan? Proses ni, ini kita panggil tapisan proses lah. Kita panggil filtration. Betul kan tuan-tuan? Sama je. Dalam konteks marketing tu, kalau macam bahagian client ke, bahagian tutor ke, kita akan filter macam ni. Tuan-tuan, kita akan filter mereka ni. So sebab apa? Sebab kita yang designkan jenis mereka. Contoh HTML dia dah nak dah. Okay, yang ni saya nak tutor ni macam ni. Ni kepakaran dia. Saya nak tutor macam ni kepakaran dia. So tuan-puan, HTML akan dapat ramai tutor. Contoh 50 orang. Betul? 50 orang. Lepas tu akan dapat lepas tapisan pertama. Okay, lulus untuk interview. Dah berapa? 30. Lepas tu ada small task. Kena buat posting kat Facebook. Posting Facebook je tuan-puan. Tapi berapa ramai orang start? Bukan sebab apa start. Start diri sendiri. Nanti orang katalah aku cikgu tuition. Nanti orang katalah aku buat home tuition je ke? Bukan kerja government ke? Ini banyak case ni tuan-puan. Alright, terima kasih HTML. Bantu saya hari ini. Itu pun dah perik tapi makin tinggal yang berkualiti. Of course. Ini training percuma. Kalau kena charge lagi sikit kot, duit yuran awal-awal lagi dah jadi cabaran kepada diri sendiri. Betul tuan-tuan. Ramai orang bak duit ni satu hal lah. Ramai orang tutor dia berkira-kira untuk membayar yuran kebijaksanaan tuan-tuan. Orang cakap kan, saya dapat ayat ni daripada Tuan Basik, guru pengurusan bisnes ni, beritahu kita kalau kita berkira untuk bayar yuran kebijaksanaan. Apa yuran kebijaksanaan tu? Pergi ke bengkel, pergi belajar itu, pergi belajar ini, macam mana nak buat modul dan sebagainya. Kita berkira-kira tuan-tuan, and then lepas ni kita akan bazir masa, bazir harta, bazir duit kita untuk bayar yuran. Sorry, cukai kebodohan. Itu ayat, bukan ayat saya eh. Ini ayat Tuan Basik. Poin dia nak suruh kita belajar. Okay. Alright. So, cabaran pertama, cabaran diri sendiri. Nak jadi real player. Tuan-tuan cuba tengok. Pergilah dekat page Cikgu Amir HD. Kita ada Cikgu Ajuat ke kat sini, Cikgu Biha. Tengok posting-posting mereka tuan-tuan. Dia orang malu tak cerita pasal kerjaya mereka? Dia orang tak malu tuan-tuan. Sebab apa? Ini one of the personal branding yang kita nak create dengan parents dan sebagainya. Tak adalah kita guna FB kita tu untuk kita merapu, untuk kita komen yang bukan-bukan, untuk kita bergaduh sana sini tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita ada masa untuk bergaduh dan sebagainya kan. So, saya rasa macam kita masih belum cukup bekerja keras untuk kerjaya kita, untuk cari the best untuk diri kita. Betul tuan-tuan? Alright. Okay. So yang pertama, point yang cabaran pertama adalah diri sendiri. Okay. Ini cabaran yang paling besar pada saya. Sebab apa tuan-tuan? Yang lain-lain tu dia berkaitan dengan agreement je. Apa lagi cabaran? Mungkin tuan-tuan boleh share sikit dengan saya. Apa cabaran tuan-tuan? Apa cabaran yang lain yang tuan-tuan hadapi dalam dunia tutoring ni? Pernah tak kena kecam dengan parents ke? Cik, parents kecam. Tak adalah kecam. Macam tak confident lah dengan kita punya kerjaya ataupun family dan sebagainya. Tuan-tuan, saya berada dalam stage tu dulu. Saya berada dalam stage tu. Sebab apa? Sebab saya dulu start dengan belajar tuan-tuan. Bila belajar kita jadi home tutor. Okey lah. Sebab apa? Dalam belajar pun dapat duit. Betul? Tapi lepas tu kita dah habis. Kita nak proceed juga dengan kerjaya tutor ni. Kita akan dapat macam, mengajar je ke? Mengajar di rumah je ke? Kan? Sampai student pun biasa tanya, ustaz tak kerja kan? Ustaz tak kerja. Susah tak nak jawab soalan student? Tuan-tuan, pernah tak dapat? Cikgu tak kerja kan?
asyik datang rumah saya je. Ah, ini antara soalan-soalan yang pandangan mereka, tuan-tuan. Kita tak salahkan mereka, maksudnya pandangan mereka terhadap kerjaya tutor. Alright. So, biar kita nak jadikan sampai satu tahap. Cabaran saya nak beli rumah masa awal-awal jadi tutor. Yes. Ini pun kes juga. Ah, sebab itulah tuan-tuan, kalau perasan kita dah start dah. Macam Coach Muhammad Noh dah start share berkaitan dengan tips nak beli rumah, nak beli kereta, tapi jadi tutor. Sebab apa tuan-tuan? Sebenarnya banyak je contoh, kan? Banyak je contoh-contoh yang dah berjaya beli rumah, yang dah berjaya beli kereta, ataupun bukan kita nak sembang pasal duniawi, bukan. Ini sebab pada setengah-setengah masyarakat, ini merupakan kejayaan. Betul tuan-tuan? So, sebenarnya boleh, kita boleh buat. And then tak semestinya gaji kita kena beribu-riban baru kita boleh beli rumah. Betul? Kena gaji. Sebab tu ada tutor yang PM saya tuan-tuan, dia bagi tahu, okey, dia punya gaji kadang-kadang sampai 5000 sebulan jadi tutor. Ada yang 3000, tapi pergi bank, kan? Pergi bank tak jadi, tak lepas. And then ada tutor yang gaji cuma 2000 ataupun 1000 lebih, pergi bank lepas loan. Sebenarnya tuan-tuan, it's not about banyaknya duit dalam bank tuan-tuan, bukan. Tuan-tuan kena faham apa yang bank nak. Saya bagi assignment dekat tuan-tuan, kan? Saya bagi assignment dekat tuan-tuan, cuba cari apa 5C. Dia panggil 5C tambah 1C yang bank pandang kita sebenarnya. Kalau kita faham yang ni, itu dah lulus dah untuk stage yang pertama. Biasa kalau dengan tutor yang nak beli rumah, nak beli kereta, saya akan cerita benda ni dulu. 5C ataupun apa 5C tambah 1C. Sebab kalau kita tak faham yang ni, betul tuan-tuan, sebab kita ini semua dunia. Yes, betul tu cakap ajuan. Cabaran saya live ni asyik terputus. Oh, ya ke? Live ni putus ke? Tuan-tuan mungkin yang lain boleh komen. Live saya hari ni okey ke tak? Kalau yang lain okey, maksudnya tuan-tuan boleh check balik tuan-tuan punya tempat. Cik Nur Ain, hai Coach, hai. Okey. So, itu cabaran ramai tutor jugalah. Nak beli rumah, nak beli kereta. Mereka ingat kena gaji ribu-riban, kena kerja kerajaan baru dapat beli rumah, beli kereta. Ataupun kena kerja mana-mana company baru beli rumah, beli kereta. Sebenarnya banyak contoh-contoh yang kita boleh cerita tuan-tuan. Ramai dapat full time tutor yang dah buat benda ni. Okay? And then percaya ataupun tak, bila dah orang tu dah start beli rumah, beli kereta, yang sebelum ni yang bising tu dah start dah. Dia pula tanya kita, eh macam mana lah kau buat? Oh dulu kau kecam aku eh? Saya tahu 5C tambah 1. Thank you coach, share ilmu ni. Sunajau, jangan cerita, jangan tulis kat sini. Biar yang lain tu carilah, kan. Ini assignment lah tuan-tuan. Ini one of the lah. Sebab apa? Sebab biasa it's not about, macam saya cakap, duit 5C, ingat nak 5A plus. Ya, cikgu Ajuat. Kalau 5A untuk UPSR, sekarang dah 6 kan. Ataupun nak yang AAA ni pergi untuk exam tu. Ini untuk dengan bank. Kalau dengan bank tak boleh. Banyak sangat cabaran nak cerita. Okey Cikgu Ain, cerita, listkan kat sini supaya ramai tutor yang tahu. So kita boleh sama-sama dengar, sama-sama bagi pandangan lah. Alright. Okey, terima kasih. Alright tuan-tuan, itu cabaran yang pertama. Okay. Berkaitan dengan diri sendiri, cabaran nak face siapa dekat rumah kita yang pertikaikan kerja buat kita, sedangkan ini passion kita. Sebenarnya listkan kejayaan-kejayaan ini tuan-tuan, kan. Mereka macam mana nak jadikan dunia ini untuk bawa ke akhirat. Itu pun kena ada ilmu coach, kan. Nah, orang cakap nak berjaya di dunia kena ada ilmu, nak berjaya di akhirat kena ada ilmu, nak berjaya dunia dan akhirat pun kena ada ilmu. So kita balance lah tuan-tuan. Sebab itulah cabaran yang pertama ni sangat penting. Okey, kita nak ke cabaran yang seterusnya tuan-tuan. Betul tak kalau untuk part-time tutor, cabaran antara cabaran dia adalah masa yang tidak tetap tuan-tuan. Kadang-kadang kita seronok masa fleksibel kan.
Betul tak tuan-puan? Kadang-kadang kita seronok masa yang fleksibel tapi tak tetap menyebabkan kita sendiri pun rasa macam penat, stres dan sebagainya. Tuan-puan, one of the my student, dia sebelum ni dekat Putrajaya, sekarang ni dia pindah ke UK, maknya sambung belajar. So, saya nak match masa dia tu. Saya mengajar secara online tuan-puan, guna aplikasi Zoom je. Yang mana saya punya waktu, maksudnya mereka request adalah pada pukul 12 malam. Sebab apa tuan-puan 12 malam? Mungkin siapa-siapa yang pernah kat UK ke US, saya tak tahulah. Sebab mereka waktu kat sana baru pukul 4-5 petang. Betul ke? Alright? Maksudnya 4-5 petang mereka kat sana. Saya baru, kita pukul 12 malam. Biasa saya akan mengajar macam minggu lepas pun 2 kali seminggu lah. Pukul 12 malam lah tuan-puan. 12 malam. Tapi duduk kat rumah kan, itu kita set secara online lah. Sebelum ni saya ada share macam mana nak start secara online dan sebagainya di live yang minggu lepas. Nanti boleh tengok balik tuan-puan. So ini one of the beza 7-8 jam dengan UK. Yes, betul coach. Maksudnya kalau kita pukul sana pukul 4 petang, betul lah pukul 12 malam lah. So tapi kita still boleh bantu pelajar tu. Sebab apa tuan-puan? Sebab mereka percaya pada kita, platform yang kita gunakan tak menyusahkan mereka. Mereka still boleh boleh belajar. Cikgu Fatin, terima kasih sebab join dan sebagainya. Okay, so itu antara cabaran yang kedua yang saya nak share dengan tuan-puan, berkaitan dengan masa yang tidak tetap lah. Alright, tuan-puan, kita nak masuk cabaran yang ketiga. Ramai orang stuck dekat pembayaran yang lambat. Setuju ke tak? Berapa ramai yang pernah ada masalah pembayaran klien lambat? Pembayaran klien lambat. CI sikit. Kau tuan-puan memang klien dapat klien bagus. Kalau tuan-puan dapat klien bagus, syukur. Sujud syukur sekarang tuan-puan. Bukanlah maksudnya klien tu tak bagus, bukan. Maksudnya kes pembelajaran lambat. Cabaran Cikgu Fatin jauh sangat far. Lain macam Cikgu Amir sekarang hari ni . Bagus. Alright, so pembayaran lambat. So kita nak tengok sikit macam mana nak face pembayaran lambat ni tuan-puan. Bila kita sebut pembayaran lambat, setuju ataupun tak, saya cakap bukan isu dalam kita punya pendidikan je. Bukan isu dalam kita jadi home tutor je tuan-puan pembayaran lambat. Sebenarnya yang pembayaran lambat semua jadi. Tuan-puan, tak payah tanya orang lain, tak payah tanya klien kita. Kita pernah tak bayar lambat. Beli postpaid lah kan, sampai Digi Celcom tu call 2-3 kali baru bayar lah kan. Ataupun kita bayar lambat apa lagi, bil air, bil api, bayar lambat rumah sewa, bayar lambat. Kita pun pernah buat, betul tuan-puan? So it's normal klien bayar lambat. Tapi okay, tapi based on pengalaman kami kan, memang akan ada jenis klien yang macam ni. Saya tak nafikan memang akan ada yang klien yang suka bayar lambat. Alright, tapi tuan-puan macam mana kita nak fix benda ni? Macam mana kita nak fixnya adalah dengan cara kita ada perjanjian, agreement tuan-puan. So benda ni berkaitan dengan teknikal, saya tak nak masuk detail. Okay, agreement, ramai yang tanya, hari tu siapa tanya saya? Oh, saya buat personal pun kena ada agreement. Ya, kena ada agreement. Bila tak ada agreement ni lah yang menyebabkan kita akan bergaduh bila klien bayar lambat dan sebagainya. Tuan-puan setuju tak? Sebab kita sendiri yang tak mulakan dengan agreement. Sebab one of the kesilapan ataupun kita nak kawal kesilapan, kita nak kawal manusia ni tuan-puan dengan agreement, dengan peraturan. Bukanlah kita nak macam skema lah dengan ustaz ni apa semua, bukan. Agreement ni tuan-puan nak bagi dua-dua pihak clear. Alright, tutor pun jelas, klien pun jelas. Contoh agreement apa tuan-puan? Kita dah tetapkan, contoh kita dah mula kelas yang pertama, lepas tu klien kena buat pembayaran penuh bulan tu. Okay, so contohlah kalau selagi klien tak buat pembayaran, kita tak mula untuk kelas yang kedua, betul? Adakah kita akan terkesan dengan kelas pertama kita tuan-puan? Tak. Okay, betul? So parents bayar lambat kena ada agreement. Ya, betul. Tutor pun buat simple agreement lah. Buat simple agreement. So contoh macam okay,
untuk klien yang baru, bila first class kita dah mula kan, bila first class kita dah mula, kita pun buat agreement, ataupun kita nak buat bayaran awal bulan boleh, pertengahan boleh. Okey, contoh ada 4 kelas. So 2 kelas dah mula, puan kena buat bayaran penuh untuk saya proceed kelas yang kedua lagi. Tak adalah kita dah 4 kelas, 8 kelas dah buat bulan tu, tiba-tiba klien bayar lambat, kita pun terasa, kita pun macam dapat tuan-puan. So settle untuk agreement. Okey, tuan-puan ada orang tanya. Okey Tommy, kenapa lah penting sangat agreement ni tuan-puan? Agreement ni sangat penting. Sebab apa tuan-puan? Sebab bila kita ada agreement, contoh macam ni lah, klien dia perlukan komitmen kita, betul lah? Klien perlukan komitmen kita, tapi kita pernah tak bagi komitmen pada klien untuk dia komit? Sebab tuan-puan, saya percaya pelajar ini berjaya bukan sebab cikgu sahaja, betul? Pelajar ini berjaya dengan sebab semua orang yang nakkan dia berjaya. Mak ayah mereka nak mereka berjaya, cikgu-cikgu, dia sendiri nak berjaya, kawan-kawan, banyak orang nakkan mereka berjaya, betul? So tuan-puan, komitmen bukan pada kita je, tak boleh. Komitmen mak ayah nak kita ada komitmen kepada parents, sorry, kepada pelajar, tapi kita kena letakkan komitmen parents itu kepada pelajar juga. Dengan cara apa? Puan, boleh tak saya nak minta untuk yorang komitmen puan kepada kelas saya? Cikgu Masinda, assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih cikgu sebab join. So saya sambung, kita yang bagi komitmen. Saya minta komitmen puan untuk kelas ni bayar awal saja. Itu je komitmen. So yang lain saya akan cuba bantu untuk cuba settlekan. Alright, so settle yang tuan-puan. Ini one of the cabaran yang ramai juga stuck kan. Itu Cik Risa pun cerita yang sampai klien tak bayar kan 2-3 bulan, kes-kes klien yang sebelum ni dan sebagainya kan. So tuan-puan, kelas yang pertama settle untuk kita berkenalan dengan pelajar, untuk kita bagi spark dan sebagainya. Student okey dengan kita, mak ayah okey, terus buat pembayaran yang pertama ataupun kelas yang kedua. Jangan tunggu habis tuan-puan, jangan tunggu kelas habis. Perasan tak kalau pusat tuition biasa, biasa dia akan buat full kelas kan, full bayaran kan, untuk mula-mula bulan tu okey full bayaran dulu. So nampak tak, pelajar akan dah, maksudnya kita dah bagi komitmen itu kepada mak ayah untuk komit dengan kelas kita. Ramai tutor yang dia yang komit, tapi mak ayah tak komit pun, parents tak komit pun. Salah siapa? Salah kita. Salah kita sebab mak ayah ingat macam kedai kopi tuan-puan, kita minum dulu, kita makan dulu baru kita bayar. Boleh, tapi kalau klien lambat, ada apa-apa isu dan sebagainya, kita jangan marah lah. So letakkan komitmen ini kepada klien kan, lock dengan pembayaran kelas pertama. Yes, of course, ada orang selagi tak mula kelas kan, selagi tak bawa bayaran, selagi tak mula kelas. Sebab tuan-puan, agreement ni dia akan jadi keselamatan kepada kita dengan klien. Klien pun sebenarnya takut nak bayar. Tak, nanti bayar ni tak berbaloi pula. Ha, so macam mana? Kita nak kena ada ayat tu untuk counter tu. Ayat ni macam mana saya nak ajar? Next nanti saya akan ajar macam mana kita nak counter. Contoh kalau klien tanya, berbaloi tak dengan kelas cikgu? Dia ada cara kita nak jawab, cara kita nak respon klien macam ni tuan-puan. Pernah tak dapat macam ni? Kan? Right. So, take note untuk pembayaran lah. Alright. So, kita boleh remind macam biasa tu, macam biasa lah. Macam-macam kes lah saya jumpa tuan-puan. Ada yang macam, puan, nanti saya nak buat pembayaran tutor ni, macam mana ni kan? Ini biasanya pusat tuition kan, pasal pusat tuition dan sebagainya kan. Sebab itulah bila kita cerita pasal benda ni, ramai pusat tuition dan sebagainya, mereka pun dah ada macam dah ubah agreement, nak kena buat awal-awal pembayaran dan sebagainya, baru kelas mu mula. Sebab apa? Once you start bayar, agak-agak klien akan commit tak dengan kelas. Ginilah tuan-puan, klien bayar kita full 500 bulan contoh, agak-agak kita nak komit tak dengan kelas mula. Tapi kalau orang tak bayar ni tuan-puan, kita nak pergi pun rasa macam malas dan sebagainya. Sebab tu tuan-puan, duit tu biar dia jadi macam punching bag kepada kita dengan klien. Klien pun nak cancel kelas, dia akan fikir 2-3 kali. Kalau dia cancel kena ganti, kita pun sama. Kalau tak ada apa-apa isu, kita tak cancel. Tak adalah kelas ni tuan-puan, kita akan macam tak apalah, hari ni rasa penat lah. Sebab apa tuan-puan? Sebab kita belum dibayar. Cuba bayangkan tuan-puan bagi alasan macam tu kalau dah dibayar.
Kita tak akan jadi. Kita akan jadikan duit tu sebagai macam punching bag kepada kita untuk kita terus mengajar dan sebagainya lah. Alright, tuan-puan, so take note benda ni lah. And then saya nak masuk juga cabaran yang lain. Macam mana kita nak buat kalau kita minta bayar komitmen untuk bulan pertama, parents dah minta nak bayar hujung bulan. Dia macam ni, tuan-puan. Okay, agreement ni kita buat. Okay, agreement ni kita buat untuk kita kurangkan kesilapan. Betul? Sebab itulah ada klien yang tuan-puan boleh tengok sebenarnya karakter klien tu macam mana. Ada benda yang kita boleh toleransi tau. Macam Cikgu Aimu ni bagi tahu, klien nak bayar hujung bulan juga. Okay, mungkin bulan tu dia tak bersedia. Boleh? So cara dia adalah mungkin kita boleh bagi tahu, okay, untuk bulan ni saya bagi puan untuk puan bayar hujung bulan, tapi sekali dengan bayaran untuk bulan depan terus. Puan sedia tak? Dapat tak, tuan-puan? So benda ni dia tak fix. Saya cakap ni tak adalah ada je klien saya yang bayar awal bulan, ada yang hujung bulan. Tapi yang hujung bulan tu dia akan bayar lah sebenarnya. Maksudnya kita tahu memang dia commit dengan kelas dan sebagainya. So benda ni agreement, kita tak fix. Sebab manusia ni, tuan-puan, agreement ni dia macam sistem tau. Bukan kita sistemkan benda tu. Tapi dia ada satu lagi istilah, iaitu human lah. Maksudnya human system baru kita dapat duit tu tak? Human, saya belajar benda ni daripada Tuan Basik. Human tu kita dengan manusia, kita dengan klien, and then kita ada, kita punya sistem tu, agreement kita, and then baru kita dapat duit tu, capital tu. Betul tak, tuan-tuan? So kita tengok kat sini, klien tu jenis macam mana. Okay, kalau klien yang okay, tak payah agreement pun tak apa. Betul? Tak payah agreement pun tak apa, dia okay. Tapi ada klien yang tak okay, so kita perlukan agreement. Tapi agreement tu kita boleh ubah tak, tuan-tuan? Boleh, based on toleransi tuan-tuan dengan klien tu. Point dia adalah macam mana kita nak bantu, kita nak duduk dengan klien, kita nak consult klien yang puan pun ada saham untuk bantu anak puan ni, bukan saya seorang. Betul? Bukanlah kita nak cakap macam tu, kan? Sebab ada klien yang dia nak pass kita, kita ni tutor macam magician, tuan-tuan. Bila kita masuk je rumah klien, terus anak dia semua jadi berjaya, semua jadi ahli syurga. No lah, tuan-tuan. Kan? So benda ni nak kena clear. Macam ni nak clear? Duduk dengan klien. Boleh? Duduk dengan klien, sembang dengan klien, clearkan benda ni. Alright? So Cikgu Aimu ni clear benda ni? Dia tak fix. Based on toleransi Cikgu Aimu ni. Alright? Okay. So saya nak masuk cabaran yang seterusnya sikit, tuan-tuan, berkaitan dengan cuti sekolah. Kita nanti akan ada cuti sekolah Ramadan, kita ada raya. So macam mana nak buat? Settlekan sebelum cuti, baru tak gaduh, baru tak efek kewangan tuan-tuan. Alright? Baru tak efek kewangan tuan-tuan. Yang mana kelas sebelum raya, ada kelas raya puasa dia nak proceed, tak ada masalah. Point dia adalah cuba tanya klien sekarang, puan boleh saya dapatkan confirmation untuk kelas puasa dan raya ni adakah proceed, ataupun puan nak cuti berapa lama dan sebagainya. Kalau cuti, boleh tak saya nak ganti kelas untuk bulan ni sekaligus? Saya nak tambahkan jam ke, nak tambahkan hari ke? Sebab apa, tuan-puan? Sebab saya tak nak anak puan lepas raya nanti masih berada dalam stage yang samalah, kan? So ini pun kita boleh bincang dengan klien, iaitu berkaitan dengan cuti sekolah, cuti Ramadan, cuti raya ni. Ini biasa tutor pun cuti juga. Dia punya dompet dia. Betul tak, tuan-puan? Tutor pun jadi isu juga kat sini. So cara dia clearkan daripada awal. Mungkin biasa sekarang ni kita dapat RM2,000, so usahakan untuk dapat double bulan ni, bulan 3 ni. Sebab apa? Bulan 4 dah ada puasa. Alright? Ataupun bulan 5 dah ada puasa raya ni, tuan-tuan. Bulan 4 kita dah dapat double. So kita simpanlah duit tu untuk for the next month tu. Alright, tuan-tuan? Boleh? So take note untuk cuti sekolah. And then last kali saya nak masuk. Tuan-tuan okey ke? Suara saya jelas, kan, tuan-tuan? Alright. Last kali saya nak masuk masalah ataupun cabaran yang ramai juga yang tak boleh face dapat student yang bermasalah. Saya tak suka guna words ni, tapi saya nak bagi tuan-tuan faham. Student bermasalah tu maksudnya macam-macam perangai. Student yang tak nak belajar pun, student yang mak ayah paksa anaknya tak nak belajar, mesti dapat, kan? Student macam ni biasa tuan-tuan ambil ke tak? Ramai tutor yang bila dapat klien macam ni, pelajar macam ni, alright,
Di CMN pun ada juga yang kes macam ni. Bila dia datang jumpa kita, satu soalan je saya tanya, cikgu, kalau cikgu tinggalkan klien ni, pelajar ni, disebabkan cikgu susah nak handle dia, agak-agak berapa ramai lagi cikgu-cikgu-cikgu lain yang akan bagi alasan yang sama, and tak nak bantu dia, and cikgu nak tengok tak, dia tak survive, dia tak boleh berjaya sampai bila-bila. Tuan-puan, ramai tutor, dia nak escape, dia nak dapat student yang senang handle, klien yang daripada syurga, tuan-puan, yang bayar awal, nak escape benda-benda macam ni, menyebabkan tuan-puan kita tak enjoy the process. Saya ingatkan tadi, kita nak kena enjoy the process, bukan enjoy the result lah. So, point dia tuan-puan, bila dapat student yang, kita cakap student yang kaya, sorry, student yang bermasalah, kan, bermasalah tu words orang ramai lah, kita tak sebut bermasalah, student yang mungkin pelik sikit. So, cadangan dia, solusi dia adalah bukan fokus pada content, bukan masuk-masuk kelas tu pergi mengajar terus dan sebagainya. Student tak nak pun tuan-puan. Student dah skema, dah rasa skema dah di sekolah dan sebagainya. Dia dah rasa penat dengan mungkin mak ayahnya membebel dan sebagainya tuan-puan. So apa yang dia cari dalam kelas tuition dia adalah bukan kelas. Dia nak cari kawan yang boleh dengar dia bercakap, yang boleh dengar dia story, yang boleh dengar dia bercerita apa yang dia nak. Boleh tuan-puan? Sebab itulah semalam saya dapat call dari one of the tutor yang minta saya bantu adiknya, and then lepas tu saya bercakap dengan maknya tuan-puan. Apanya maknya cakap adalah, ustaz tolong bantu anak saya sekurang-kurangnya boleh berkawan dengan dia. Tuan-puan, sampai level tu. Maksudnya idea asal nak ambil untuk mengaji. Tapi bila saya dengar story balik, bukan, it's not about mengaji ni. Mengaji ni dah masuk konten tuan-puan. So sebenarnya kita nak jadi kawan dulu kepada pelajar tu. Okay, pelajar tu nak apa? Sebab dia anak bongsu lelaki, and then yang lain semua kakak-kakak, konon-kononnya adiknya bagi tahu, oh, yang lain semua tak faham dia. You all semua perempuan, I lelaki kat dalam rumah ni semua tak faham dia. So tuan-puan, sebenarnya pelajar start kat mana? Dia start dekat dia punya belief system dia tu tuan-puan. Kita tak faham apa yang mereka nak sebenarnya. Alright? Ini dah masuk human punya, dah masuk psikologi punya kan. So tuan-puan, kita kena upgrade. Maksudnya kita kena tambah ilmu-ilmu berkaitan dengan dana NLP tuan-puan. Biasa kita guna istilah ni, bina repo, betul? Itu ilmu NLP sebenarnya. Bina repo. So saya nak cakap ni, saya dapat student-student macam ni tuan-puan. Dapat student yang macam tak nak belajar dan sebagainya. Sebab itulah saya boleh share dengan tuan-puan berkaitan dengan benda ni. So sebenarnya student macam ni, dia bukan tak nak belajar, bukan. Sebenarnya apa? Dia tak clear. Kenapa dia kena belajar banyak kali? Kat sekolah kan dah belajar, bagilah saya main pula. Kenapa nak kena belajar bersungguh-sungguh? Kenapa nak kena score exam? Perkataan why ni yang mahal. Mereka tak terbongkar lagi, tak diceritakan lagi kenapa kena belajar. Sama juga dengan Quran dan sebagainya. Kenapa kena belajar Quran? Alright? Tak belajar Quran tak boleh masuk syurga. Nampak? Susah tak nak jawab soalan tu tuan-puan? Susah. Sebab itulah tuan-puan nak kena duduk. Ini cabaran dia. Tuan-puan, kalau orang bisnes, cabaran dia adalah untuk menghadapi geng-geng generasi milenial sekarang ni. Yang kita sebut generasi Alpha, generasi Z, lah apa semua tuan-puan. Inilah. Ini. So, tutor pun ada hadapi masalah yang sama tuan-puan. So, cara dia adalah kita duduk dengan diorang, bukan untuk kita terpengaruh dengan diorang. Tak. Kan? Kita duduk untuk kita dengar story diorang, jadi rakan diorang, jadi sahabat untuk dia dengar. Dia minat apa tuan-puan? Dia minat motor, kita sembang pasal motor. Dia minat main game, kita sembang pasal game. Bagi dia rasa ngam dengan kita, senang kita nak masuk ilmu-ilmu lain yang kita rasakan penting tapi pada dia tak penting. So, itulah antara cabaran-cabaran yang mungkin tuan-puan boleh take note. Tapi banyak-banyak tadi tuan-puan, settlekan dulu cabaran yang pertama yang paling penting, iaitu cabaran untuk diri sendiri. So tuan-puan, terima kasih. Saya sebut sekali lagi yang join dengan saya, Cikgu Aimuni ada, Cikgu Abdiah, alright coach, kita ada Fatin. Okay, trust the process. Student nak nyanyi dengan cikgu, end up nyanyi lagu bahasa Inggeris. Bina repo, cari chemistry dulu. Ya, yeah, betul. So, terima kasih tuan-puan. Kita ada HTML, cikgu Ajuak tadi yang join, Cik Nur Ain, cikgu Bihab, Ustazah Wahida, Syarifah Nur Ain. Terima kasih sebab join, cikgu Zaiju, cikgu Ika. So tuan-puan, terima kasih sebab join.
esok tuan-puan saya bagi tahu jadual dia tuan-puan. Okey, untuk Legend Booster kita ada Isnin daripada Coach Muhammad Noor dekat page tutup page TPM. Hari Selasa kita ada daripada Coach Isa page TPM juga. Hari Rabu saya dalam ni tuan-puan nak jadi tutor berjaya, kita ada group berbayar untuk esok iaitu slot Coach Muhammad Noor. Yang ni group berbayar tuan-puan iaitu exclusive member. Exclusive member ni tuan-puan access dia untuk setahun RM50 saja, dapat konten macam-macam dalam tu yang kita share lebih deep lah untuk membantu tutor-tutor lebih serius tuan-puan. So anak ramai orang ni kenapa kena bayar untuk dapatkan ilmu tuan-puan? Sebab apa tuan-puan? Sebab ada ilmu yang percuma, ada yang berbayar. Ada orang tuan-puan kita bagi percuma pun dia tak tengok, dia tak nak kan. Ada orang bila kita start buat bayaran baru dia rasa macam komit. Betul tuan-puan? Sebab itulah kalau nak percuma boleh pergi percuma. Yang ni pun percuma. So dia akan just macam kita akan bincang benda-benda yang mungkin like macam umum kan, isu-isu semasa dan sebagainya. And then kita akan go deep benda-benda teknikal dan sebagainya dalam group yang lagi satulah, exclusive member esok. So tuan-puan berminat nak join boleh ke sana ataupun boleh PM saya, saya cuba bantu tuan-puan lah access untuk setahun. Macam-macam esok insyaAllah mungkin coach nak cerita pasal apa saya tak pasti, nanti kita akan share dengan tuan-puan lah. Alright, so terima kasih, jumpa lagi tuan-puan. Saya doakan semoga tuan-puan terus sukses, jadi real player dalam bidang ni tuan-puan, supaya kita tak rasa macam bidang ni satu bidang yang remeh lah. Betul tuan-puan kan, biar orang tengok kita ni orang bangga dengan jadi tutor, boleh beli rumah, boleh beli kereta, boleh beli itu. Sebab apa? Itu ukuran kejayaan daripada orang lain tuan-puan. So kita boleh fight, tak ada masalah. Maksudnya kita boleh tunjuk contoh macam mana nak dapat. Contoh Coach Isa pun dah dapat, saya pun alhamdulillah dah dapat. Kita pun nak kena untuk second house. Kita tak cakap terus dapat tau tuan-puan, tapi proses sebelum ni apa? Ini yang kita nak cerita kan. Contoh ramai je yang dah dapat itu personal tutor lain, yang dah dapat rumah, yang ada yang beli pusat tuition lah dan sebagainya. Adakah mereka ni duit sampai ratus ribu juta? Tak. Kadang-kadang mungkin ada duit yang dah dilepas certain amount dekat bank, and then strategi mereka betul menyebabkan mereka terus dapat, terus sukses. Ada yang lain sekali adalah tuan-puan, kita percaya rezeki itu milik Allah lah. Alright tuan-puan. Okay, so esok jumpa di exclusive member, nak join bagi tahu. And then jumpa saya lagi sekali hari Jumaat bersama dengan Coach Isa dengan topik yang lebih menarik lah. So itu saja daripada saya tuan-puan. Terima kasih. Yakin sebelum berjaya. Bye.